Loh, Stinger Flint. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan bermain game Garden of Banban 3 lagi ya. Kita akan melanjutkan mencari misteri di TK yang sangat misterius ini teman-teman ya. Kemarin kita sudah ketemu Banban yang berubah jadi iblis, si Stinger Flint raksasa, si Siput ini, dan ada Nap-Nap dan Nap-Nanela teman-teman ya, yang kita bantu dia dengan menyuntikkan dia cairan-cairan itu ya. Semoga aja dia jadi baik teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, karena Pupanda juga sudah penasaran teman-teman, mari kita lanjutkan saja gamenya ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu teman-teman tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja ke permainannya. Let's go. Oke, ini dia, kemarin kita berakhir di sini teman-teman yang terakhir ya. Apakah ruangan itu sudah bisa dibuka? Oh, kita disuruh ke aquatic sector lagi ya, seingat Pupanda ya. Oke, oh iya teman-teman, kemarin anyway, juga Pupanda baca tadi itu ada yang bilang kita bisa pakai bahasa Indonesia ya. Thank you banget, Pupanda baru tahu loh, jadi kita sekarang nyaman bacanya ya. Oke, serikat laba-laba. Apa itu maksudnya serikat laba-laba? Tapi kita belum dapat keycard sih ya. Oke, kalau gitu Pupanda bakal balik dulu ke aquatic sector ya. Oke, harusnya kita kesini kan untuk memasukkan kartu ke tempat ini teman-teman, tempat speaker itu. Oke, kita langsung saja simpan ke sana ya. Apakah si Nanela sudah balik ke sini? Oh, nggak tahu sih. Ayo kita masuk sini aja deh kalau gitu deh, sangat sus gitu ya. Nah, bisa sekarang. Oh, spider assembly call, stay away from doors or window. Oh, itu Nanela teman-teman, dia balik kah? Bentar, Pupanda disuruh menjauh dari jendela. Oh, tertutup dong. Oh, mereka berkumpul loh, bertemu lagi, reuni kan mereka, mereka kah? Cie-cie, pacaran ya. Oke, okay, dah balik sana. Us, apa tuh? At last, he's no longer miserable. Oh, pergi mereka teman-teman. Nice. They both weren't originally members of the mutants below. They certainly fit. This is. What? Suara apa itu? Wah! Wow, 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 wow. Sebentar, Jumbo Joss kah itu? Loh, loh, loh. Loh, kenapa yang balik cuma satu teman-teman? Cuma ada si Nanela. What? Loh, Nap-Napnya kemana dong sekarang? Halo? Kita nggak kesini lagi dong kan harusnya. Terus kita mesti kemana kali ini teman-teman? Oh, ada yang terjatuh. Apa ini? Topi ulang tahun? Ah? Jadi kita mesti pergi kemana lagi sekarang? Coba kita cek di sini dulu. Soalnya tadi dia menghilang di sini, teman-teman. Apakah di sini ada suatu clue? Hup. Tidak ada. Oh. Loh, kenapa Pupanda nge-stuck? Woi. Kenapa nge-stuck pula di sini? Wow. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. Oh, sudah terlambat menerima tawarannya. I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. Oh, rupanya tadi itu karena dia, teman-teman. You a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. Hah, teman lama membutuhkan kita katanya. I have more than enough subjects to move forward with my aspiration and my ultimate mental refinement. What? Apa nih? Kenapa tentakelnya nih? Kita akan disengat lagi kah? Buset. Kita disuruh tidur dulu teman-teman, karena dia mau memindahkan kita ke suatu tempat katanya. Loh. Hey you. Weh. You're finally awake. Banban. Can't blame you for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. What? Di depan itu ada Opi Labar, teman-teman. When are we arriving at this place called Beach? Oh, I believe we are lost. Jadi kita sekarang bersama Opi Labar, Stinger Flint, Banban. Lu dengan apa itu?
Wah, nap-nap. Ditabrak kah? You had one job and you messed that up somehow. Buset. I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Oke, mantap juga lagunya ya. Si Nap-Nap kasihan banget tuh jalan kayak gitu. Jadi katanya kita ke pantai kah? Tapi kita tersesat katanya. Oh, itu suara Opila. Hai. Captain, what about you? Oh iya, Captain Friedel atau itu siapa namanya? Lupa Bu Panda. Oh, oke. Okay, decent answer. Dia enggak jawab, boy. Oh. Can you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? What okay. Do you mean focus on the road? We've been going in circles for hours. Never trust a jellyfish, am I right, Opila? Buset dah. Apaan sih ini, kita kemana sebenarnya? Gajah banget, woi. Your pathetic mouth utters another infuriating sentence. I will stuff your whole body in one of those stupid party hats on your head. Loh, nabrak kaktus raksasa dong. What? Apa yang terjadi? Dan kita bangun lagi jadi ubur-ubur, teman-teman. Cuk, apaan di depan itu? Kok seperti tangan? Iya loh. Apaan itu? Usir, kita masuk ke dalam lagi kah? Oke lah. Halo? Hai. Ini kah dihidupkan? Oke, apa yang terjadi? Oh, ada pintu, teman-teman. Buset, gelap banget, cuy. Ini kalian nggak hobi bayar listrik gitu kah? Mana gelap banget lagi di sini nih. Oke. Loh, kok ke sana? Oke. Apa yang terjadi? Oh, ini lagi. Oke. Ini apa nih? Wah, banyak banget di sana. Oh, jadi kita harus menembak semuanya kah? Oh, latih aim Bu Panda ya ini ya. Oke, saya terima ya. Oke. Oh, di bawah ada tangga tuh. Oke, jadi seperti kita harus mulai dari sini dulu. Oh, bergerak loh. Waduh. Oke. Wah, lama banget. Sebentar. Nah, oke. Lagi. Nah. Ya, gak kena. Oke, sebentar. Oke. Ini udah. Nah, ini. Oh, itu udah. Ya, gak kena. Oke, sebentar. Kesini aja. Set. Oke, nice. Apa yang terjadi? Oke, ini lagi. Oke. Lebih laju, teman-teman. Oke. Oh, sebentar. Ya, salah Bu Panda. Oke. Wah, gak kena. Susah juga timingnya, teman-teman. Nah. Oke, satu lagi tuh. Itu yang terakhir. Oke, di sini aja. Nah. Oke, sip. GG memang Bu Panda ya. Buset, apa nih, cuy? Wah. Gila. Oke, kena satu. Kena dua. Wah, gak kena lagi tuh. Ya, gimana ini, cuy? Buset. Oke, kena satu lagi. Buset. Nice. Gila, itu mah hoki-hokian ya. Aduh. Oke, dan kita akan masuk ke dalam ruangan. Pasti nama cairan ini kemarin Givanium ya, kalau gak salah Bu Panda ya. Oke. Sepertinya cairan inilah yang membuat mereka berubah menjadi makhluk-makhluk ini, teman-teman. Tuh, Givanium kalau nggak salah Bu Panda namanya. Oke, ada cutscene lagi nih. Apa yang terjadi? Oh. Finally, you're waking up. I was getting really bored and that fellow over there. Manila, teman-teman. Si guru psikopat. Scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls.
We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Oh. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. What? This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. Okay. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's closed, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start though, so you give it a try. Wah, kita dikasih misi sama si Ban Manila, teman-teman. Jadi kita harus mengubah-ngubah gitu, tapi kalau kita nggak ketahuan sama si Jubojos, teman-teman. Maksudnya gimana dah? Oh, kubus. Ini kah? What? You were cool enough to enter. Okay. Terus gimana cara mengaturnya? Sebentar, aku pada dengar bunyi. Itu kenapa? Oh, di sini juga ada tuh. What? Oh, kayaknya aku pada paham, teman-teman. Kita manjat gitu kah? Lo. Lampu berubah. Duduk di mana? Di sini. Oh, gila menyeramkan. Jumbojos kan datang kah? Tapi kan semuanya berubah. Kotak-kotak itu aman kah? Ban-banila, kenapa mukamu creepy banget? Dari sini kah dia keluar? Halo Pace. No, aman semuanya. That's not how the secret club's entrance is supposed to be. Hah? Apa yang terjadi? Wah! What? Mati teman-teman. Lah. Jadi harusnya ngapain dong? Kita ngapain sih? Yang jelas kita ngambil kubus di atas itu kan, haruskah? Nah. Terus setelah itu kita simpan di sini. Simpan di sini. Oke. Nah, kita ambil ini. Oke. Nah. Terus ini kita simpan lagi gitu kah? Atau urutannya salah kah, teman-teman? Atau ada pengaruh dengan urutan ini kah? Wah. Rupanya nggak perhatiin lagi tadi itu ya. Dan ini untuk apa gitu loh? Oh, bisa dibuka. Oh, itu bisa dibuka rupanya. He's coming. Wah. Rupanya bisa ke sebelah situ, Bupanda mana tahu ya. Di situ juga bisa kah harusnya kah? Ya. Gagal lagi dong Bupanda nih. Apa yang terjadi kalau kita berdiri? Enggak bisa dong. Halo Jumbojos, apakah kita akan gagal lagi? Coba kita enggak usah lihat dia ya. That's not how the secret club's entrance is supposed to be. Gagal lagi teman-teman. Berarti sepertinya kita harus buka ruangan-ruangan itu teman-teman ya. Waduh, bye-bye. Kalau gitu Bupanda akan coba masuk ke dalam ruangan ini terlebih dahulu deh. Nah. Oh, nggak bisa. Sepertinya kita harus manjat kah? Dari sini ke situ. Oke. Nah, tugas kita yaitu mengumpulkan balok-balok itu, teman-teman. Oh, Bupanda paham sih sepertinya sekarang. Kalau gitu kita tutup dulu. Abu, hijau, merah, kuning. Abu hijau merah kuning gitu kan. Oke. Apakah masih sempat? Sep. Oke. Nah, kita ambil lagi. Nah, kalau gitu kita duduk dulu nih. Sepertinya dia bakal datang bentar lagi teman-teman ya. Oh, belum bisa. Oke. Nah, udah. Semoga ini benar teman-teman ya. He's coming. Oke. Bupanda rasa karena warna itu tadi berbeda teman-teman, makanya kita gagal ya. Harusnya sekarang aman sih.
Oke, okay, pemandu coba ngeliat ke belakang, apakah ini aman? Oke, okay, dia datang. Oh. Oke. Okay. Muncul gak dia? Oh, aman. Berarti benar, teman. Karena benda itu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. Pemandu harus kesini nih sepertinya. Nah, sip. Wah, hop, sebentar, hop, waduh, gimana nih caranya nih? Gak bisa loh. Oh, kok tiba-tiba ada drone? Ayo kesini drone, cepet drone, ya, sini drone. Sko. Nah, situ lagi, Tuan. Oke. Okay. Nice. Terbuka kah? Ayo terbuka. Ya enggak dong. Oh. Ayo tutup. Oh, begitu rupanya, teman-teman. Sangat menyeramkan vibes-nya ya. Harusnya aman sih, teman-teman ya. Enggak ada yang berubah kan? Coba kita kali ini coba lihat dia apakah bisa. Harusnya aman sih, teman-teman ya. Oke, okay. Drone Bu Panda masih di situ. Kita masih di sini, enggak ada yang berubah kan, Pak? No, aman, Pak. The drone supposed to be out of sight. Wah. Emang drone-nya tadi di mana? Aduh, gara-gara drone doang coba ya. Nyebelin. Ini drone-nya kita harus simpan di mana? Di ujung kah? Atau di dalam ruangan aja ntar ya? Enggak tahu deh, ntar kita coba aja ya. Oke. Okay. Sit down, he's coming. Oke nih, ban-banila. Buset, memusingkan. Aha, dan dia datang ke sini. Oke, kalau gini aman kan? Kalau kita ngeliat dia gini, sekarang sudah nggak ada drone, nggak ada sesuatu yang berubah nih. Harusnya aman nih. Hai, beres semuanya Pak. Sip. Nah, aman teman-teman sepertinya nih. Oke, nice. Oke, okay, good job. Oke, okay, kita buka ini. Hup. 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 Oke, okay, drone. Serang drone. Oke. Okay. Nah, hajar tuh. Oke. Okay. Sini lagi. Nice. Oke, okay, tuh. Oke, okay. Di sini ada sesuatu loh. Nah, belah situ ada gak ya? Gak kelihatan. Oh, di situ. Wah, satu lagi gimana dong? Bentar. Wah, gimana cara pupanak ke sebelah situ ya? Oh, harus diambil dari sini kah? Tapi sepertinya waktunya sudah mau habis teman-temannya. Jadi itu kalau gitu pupanak tutup dulu dah. Tuh kan? Untung aja, aman dong drone-nya di dalam. Aman kan? Ban-ban? Nela? Atau kita harus ke sebelah dulu tuh, teman-teman ya? Oh iya ya. Soalnya itu tinggi banget tuh, Bumana masih kekurangan box. Oke, dia datang. Sepertinya kita memang perlu satu box lagi di ruangan kedua sih, teman-teman. Jadi Bumana perlu susun box terlebih dahulu, karena masih kurang ya. Soalnya kita waktu di atas box-nya kita nggak bisa ambil gitu. Oke, okay. Kita buka ini. Yang jelas kita harus di sini terakhir kah? Eh nggak juga deng ya. Gimana nih? Hah? Oh, gini kah? Wup. Oke. Okay. Dan kesini. Oke, okay, nice banget Bapak Anda. Oke. Okay. Nice. Kaget. Apa ini? Eh, senyum sama dengan ah? Oh. You're right. Maybe now isn't the best time. Bisa dihapus rupanya. Aduh, kocak sebentar kalau gitu sepertinya pokoknya enggak ada waktu ke dalam sih ya.
Ini sudah benar kan? Dia nggak menjebak kita kan, teman-teman? Padahal lupa lagi tuh sebenarnya ada tulisan nggak di sana? Wah, jangan bilang tadi ada tulisan nih. Jadi gara-gara kita hapus jadi masalah kan? Wah, agak lucu sih kalau dia menjebak kita, teman-teman. Agak sus gitu ya. Mana mukanya jebelin lagi ini. Oke, kalau gitu. Kalau ini benar berarti kita sudah bisa ke ruangan sebelah itu ya. Untuk menekan satu tombol lagi. Supaya merah-merahnya nyala, teman-teman. Hai. Oh, aman. Aman kah? Oh, sip. Thank you ya. Kau tidak mengerjai saya ya. Aduh. Oke. Okay. Nice. Whoop. Nah. Jadi di sini perlu dua nih. Nah. Whoop. Wah, buset. Jauh banget. Whoop. Oke. Okay. Hup. Wah, nggak bisa dong. Oke. Okay. Nah. Nah, ini dia. Oke. Okay. Oke, okay, terbuka kah ini kah? Nice. Oh, keycard warna hijau. Oke, okay, ayo cepat. Oke. Okay. Wih, salah ini. Ayo tutup dong. Sudah bisa. Nah. Nice. Dadah, Ban Vanilla. Oh, kita bisa kabur kah? Sebentar. Jangan bilang dia mau ngejar kita nih. Hey bro, kenapa ini bro? Oh, kita, oh ini nih, ada ruangan baru. Di kanguru. Sebentar, kenapa dia ngejar gitu ya? Oh, dia mau balik ke ruangan dia kah? Di sini ada keycard. Oh, kaset. Dia baik atau jahat sih sebenarnya? Pemain penasaran sih. Kita sudah berteman kan, Ban Vanilla? Ban Vanilla. Kenapa dia datang juga? Iya dong. Buset. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam ruangan kamu? Kita harus pergi kemana? Pupanda ke sana saja. Ayo kita pergi ke depan. Dadah. Tuh. Oh, dia nggak kesini rupanya. Kemana kah dia? Kita dapat keycard warna hijau. Oh, pas kesini kah hijau kah? Progressive sector. Memang hanya ini yang belum kita masuki sih ya sepertinya ya. Oh iya bisa. Dan ada teka-teki lagi dong ya. Tapi sebelum kita masuk sini, apaan itu banyak banget tombolnya weh. Sebelum kita masuk sini sepertinya Pupanda mau balik ke sana dulu ya. Soalnya kita dapat kaset gitu kan. Pupanda mau cek dulu apa isi kasetnya di televisi di depan itu ya. Sepertinya aman sih teman-teman. Dia pergi gak tahu kemana tadi ya. Oh iya dia pergi. Yaudah kalau gitu Pupanda coba putar kasetnya deh. Nah. Apa ini? Ada, oh ini di taman yang ah, taman Opila Bird kayak ini atau taman Fiddle kemarin teman-teman? Eh, Toadster itu ya? Oke, ini kaset kedua kah? Ini ruangan apa weh? Wih, itu kodok. Oh, Toadster Jail kah maksudnya kah? Kamu tidak punya kaset untuk diputar. Oh, jadi ini dua kaset yang berbeda ya? Karena Pupanda baru dapat dua kaset teman-teman. Sepertinya itu seperti misteri, easter egg atau teka-teki, nggak tahu deh ya. Yaudah kalau gitu mari kita ke depan lagi ya. Oke, kalau gitu kita sepertinya akan memecahkan puzzle lagi di sini teman-teman ya. Tarta Bird. What? Ada Opila Bird Mini. Ini maksudnya apaan lagi nih? Oh, bisa ditekan loh. Telur sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. Opila Bird sama telur. Opila Bird-nya ada berapa? Oh, itu teka-teki ya. Sebentar. Buset, di sini juga masih ada dong. Aduh. Jadi seperti ini adalah penjumlahan, teman-teman. Telur tambah telur tambah telur sama dengan 3. Oh. Opila Bird dikurang Tarta Bird sama dengan 2. Oke, kalau Tarta Bird-nya sama dengan 2, berarti ini 4, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini 4 tambah 1 berarti 5, teman-teman. Ya, Pupanda sudah salah ketik di sini ya. Sebentar, kalau gitu Pupanda sembarangan dulu deh. Apa yang terjadi kalau kita salah semua? Oh, nggak ada. Ya udah, kalau gitu ini 1. Ini 2.
Ini tadi 4 tambah 1 berarti 5 ya. 5 dikurang 1 berarti 4. Oke. Okay. Sip. Benar gak sih? Harusnya benar kan? Harusnya benar sih. 2 tambah 2, 4. 2 dikurang 1, 1. 2 tambah 1, 3. Burung opila bird doang 4. Lah, kok salah? What? Ah, ntar aja deh kalau gitu ya. Ini ada surat apa nih? Oh, yaudah. Kita masuk ke sini. Dulu. Halo, opila bird kecil. Di mana ibumu? Wah, astaga naga. Jebakan dong. Aduh, nyebelin banget. Oke, oke, oke. Berarti kita nggak boleh ke tempat dia ya. Ada emaknya melindungi dia, teman-teman. Oke, kalau begitu kita coba lagi ke ruangan ini terlebih dahulu lah ya. Di sini ada tangga, tapi tangganya hancur, teman-teman. How to tame a giant angry bird. Di situ ada burungnya, teman-teman. Achieve high ground, jump and land on subject backs. Oke, jadi kita harus lompat ke belakang burung itu ya. Tapi gimana cara kita ke atas sana? Oh, apakah di sini bisa? Wah, nggak bisa naik kan kita kah? Coba kita pakai drone. Sebentar, kalau ke sebelah sini ngapain nih? Oh, ada dua burung. Ada opila bird dengan tarta bird itu, teman-teman. Coba kita serang anaknya. Pakai drone, ayo serang dia. Miong. Ayo serang lagi tuh. Aman gak kalau pakai drone? Aman ya. Tapi gimana cara kita lompat ke sana coba? Pupanda masih penasaran ini kenapa salah ya? Coba Pupanda cek lagi ya. Ini 1. Ini 2. 4 tambah 1, 5 dong. 4 kurang 1, 3. Oke, 1, 2, 5, 3 betul. 2 tambah 2, 4. Oke. 2 kurang 1, 1 kan? 2 tambah 1, 3. Opila bird, 4. Lah benar dong. Wah, Pupanda ada salah ketik ya tadi. Salah tekan ya. Oke, ini apa lagi nih? Mr. Kabobman. Be yourself, no matter the cost, unlike me. What? Tidak, itu tidak boleh dipindahkan tanpa kostumnya. Oh. Oke. Apalagi nih, banyak banget pintunya dah. Ada satu pintu lagi tuh. Hop. Agak sus gitu sih ya. Hah? Buset, pintunya banyak banget. Oh. Oh, ada sesuatu tuh di bawah. Kertas lagi dong. Masih ada pintu, teman-teman. Bentar. Pupanda curiga ada yang aneh. Ini pintunya lebay banget ya. Macam pertahanan penjara aja nih. Oke. Tidak ada apa-apa kan? Harusnya di depan pintu terakhir sih. Oh. Hah? Apa nih? Suara sirine kembang api apa lagi nih? Ah, nggak tahu lah, ya udah hajar aja yuk. Pupanda tidak mengerti. Oke, ini apa lagi? Hah? Suara sirine kembang api. Apaan tuh? Makhluk apa itu, teman-teman? Mutan kah? Buset. Kita mesti ngapain? Huh. What? Mati? Kemana mesti ngapain? Aduh, mikir lagi ya. Oke. Jadi kita berada di sini kan? Kemana mesti ngapain gitu loh? Loh.
Buset. Mati lagi lidahnya sepanjang gitu. Astaga naga. Itu gimana cara ngelaknya? Apakah kita harus pergi ketika dia begitu? Bentar. Tuh. Hup. Buset. Hup. Nah, ini gini, terus gimana? Oke, sebentar. Kabur lagi. Apaan itu? What? Oh. Terang. Ayo kita ke sana. Sebentar. Bukan harus serang itu. Oke, kabur. Oke. Ayo. Wah. Ribet banget. Oke. Hup. Oke, sudah hidup. Ayo, kemana lagi? Kita coba kesini kali ya. Oh, kabur. Whoop. Oh my god. Ini apa lagi nih? Kita harus hidupin alarm kah maksudnya kah? Tapi alarmnya di mana gitu? Bu, mana enggak tahu. Oh, di situ ada kembang api rupanya. Whoop. Nah. Gunanya untuk apa kembang api itu? Kita enggak bisa ngapa-ngapain kah? Sebentar. Hop. Hop. Kalau gitu kita coba kesini lagi habis mengambil kembang api ya. Oke, sebentar. Kita pancing dulu lidahnya. Hop. Kembang api serang lidah. Oh, Bapak paham sepertinya sekarang. Rupanya itu gambar lidah tuh. Hop. Oke. Ayo sini lidahmu. Berarti Bu Panda harus kesini nih, biar nggak terlalu jauh. Ayo. Oke, sip. Hup, nah. Tuh, oh gitu. Biar dia makan kembang apinya, teman-teman. Oh no, salah Bu Panda. Oh, hampir aja, Bung. Ayo dong, nyala dong, woy. Kenapa nggak nyala lagi nih? Nah, nice. Oke. Okay. Bola. Oke, okay, kembang apinya mana? Oke, ini dia. Let's go, berarti kita bisa balik lagi. Whoop. Oke, okay, nice. Oke, Pemanda paham. Harus berapa kali nih? Oke, okay, gila, kita bisa ngelawan monster juga loh di sini ya. Nah, mamam kau nih. Ah. Oke, okay, boom. Good job. Let's go. Oke. Okay. Ayo lo. Whoop. Nice. Mana lagi yang nyala lampunya? Ini lagi. Oke. Okay. Kalau gitu kita akan menghindari bola-bolanya di sini. Oke. Okay. Kembang api. Nice. Oke, kita lompat lagi ke sini. Whoop. Oke, siap-siap. Ini kembang api ketiga, semoga udah selesai sih ya. Ayo loh. Let's go. Nice. Nah, mamam tuh. Boom. Wah, belum dong. Lo. Apa tuh? Oh, kabur ya. Oke. Berhasil ke kita. Oke. Terus. Hop. Kita harus ke sini kah? Itu ada topi. Kok kayak topi ulang tahun Ban-Ban? Iya loh. Oh. Ini makhluk tadi, teman-teman. Dan itu kenapa ada mutan setengah-setengah juga kayak campuran apaan tuh? Oke. Dan kita sudah bisa balik kah? Gak ada barang lain gitu yang bisa kita ambil? Gak ada ya, cuma petunjuk lu gitu ya. Oke. Kalau begitu,
apakah kita sudah bisa balik ke ruangan yang tadi? Oh, atau ini untuk kostum si robot ini tadi, teman-teman? Sebentar. Oh iya, topinya kita pasang ke sini. Hand nah, over your pancreas. Serahkan pankreas. Oh, kenapa gitu suaranya? Apakah ini untuk mendistrak segala burung itu? Ini nggak bisa dibuka. Bentar, Bu Pana mau customize drone dulu deh. Coba kita lihat, kita sudah bayar dapat topi gitu ya. Coba kita kasih dia pakai topi. Nah, oke, warnanya kita ganti sekarang jadi warna biru. Oke, warna biru ini. Oke, mana drone kita? Kita lihat drone kita sekarang, gimana bentuknya? Ayo sini kamu turun. Oke, dia pakai topi ban-ban juga teman-teman ya. Sebentar, warna kita ganti warnanya. Oh, nggak bisa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini kita mesti ngapain lagi? Robotnya itu gunanya untuk apa loh? Oh! Hand over your pancreas. Oh, dari sini kah? Hand over your pancreas. Behave or get banned. Okay. With one bird. Behave nah. Or get banned. Bisa diputar hand gak sih dia? Over your pancreas. Hand over oh, nggak bisa your ya? Pancreas. Sepertinya ini memang untuk mendistrak burung sih. Nah, jadi seperti kita harus melompat ke burungnya nanti ketika mereka di bawah sini, teman-teman. Tapi waktu di bawah sebelah mana ya? Behave or get banned. Behave okay. Or get banned. Three stones with one bird. Sudahkah ini kah? Coba kita cek ya. Oke. Kenapa burungnya yang lari ya? Hah? Lah? Halo? Oh, dia kabur. Nah, sekarang gimana? Tangkap. Nah, terus? Terus, kalau kita dapat dia ngapain dong? Oh, burung di sana hilang, teman-teman. Oh, kebuka. Sebentar. Bro. Kenapa tiba-tiba? Dia ngejar kita? Oh my god, hidupkan. Wah, nggak bisa dong. Hup. Gimana caranya itu? Oh, berarti kita harus di atas terlebih dahulu kah? Oke. Kita langsung ke sebelah sini deh. Kita lihat ya. Datang nggak dia ke sini? Oke. Kita langsung lompat. Nah, oke. Lah, berhasil? Kok mati lagi sih? Kan kita sudah naik ke atas dia. Aduh, gimana dong itu? Oke, Pupada bakal coba lagi teman-teman. Itu gimana ya? Padahal Pupada sudah benar lompat belakang dia loh ya. Interact mid-air. Apakah kita harus menekan tombol waktu kita lompat ke belakang dia? Pupada memang gak tekan sih tadi. Emangnya bisa? Aduh, yaudah kita coba lagi ya. Nah. Oke, sini kamu burung. Wah. Angkap kamu. Ah, ini kamu ya. Oke, let's go, cepet. Begitu Bupanda bakal tunggu di sini. Nah, datang dia tuh. Oke. Oh, bisa. Wah, ada Opila Bird juga. Tarta Bird dengan Opila Bird di sini. Kosongkan tanganmu. Hah, gimana cara kita ngelepasnya? Oh, ini dikasih ke situ. Lucu juga ya. Waduh. Jadi kita jadi anaknya Tarta Bird kah? Oke. Buat ada bunyi sesuatu. Halo? Oke. Bird riding is a new one. I'll give you that. Stinger Flynn. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective character instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope.
promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Pancreases. Huh? At first, I was confused by how everything was going perfectly in your favor. Despite you never being... Oh, jadi Ban-Ban memang membantu kita secara diam-diam, kah? And then it hit me. Someone has to have been guiding you. Wah, Ban-Ban... And as with most things, I was right. You did have help. Jadi si Stinger Fing ini... Your friend... Gak mau membantu kita, ya? ...helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What? What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Wah! Kenapa dia berubah lagi, teman-teman? Loh. Kena kejar ke kita, kah? Apa ini? Blue light, pink light. Hah? Apa maksudnya? Bapak nggak paham? What? Wah! Itu gimana? Bapak nggak sempat baca, cuma baca blue light, pink light ya. Jadi harus sampai lampunya berubah jadi biru kan, kita baru bisa masuk. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Ayo, Opilabor, kita lari bersama. Ini larinya harus banget nempel dinding gitu ya. Oke. Apa tuh? Oke, jadi kita harus memperlambat lari kita dulu, teman-teman. Oke. Nah. Lari. Oke, belum bisa. Oke. Nah, ini kita harus duluan nih. Kita harus duluan sepertinya. Oke. Dadah, Opilabert. Oh, Barban di belakang kah? Iya, sepertinya. Oh iya, oke, let's go. Oh, kita dikejar rupanya, teman-teman. Oke, warna apa tuh? Jadi setiap warnanya di depan itu warna biru, kita boleh melewati garis duluan. Kalau ungu, kita nggak boleh, teman-teman. Harus si Opilabert terlebih dahulu. Ayo, let's go. Nah, let's go. Dia semakin berdekat, Bung. Opilabert lagi. Ayo, Opilabert, let's go, Opilabert. Ayo, cepat. Oke, let's go. Nah. Oke, dia sudah semakin dekat, pemanah paham. Sepertinya di depan warna ungu lagi kah? Oke, warna ungu. Tidak, cepat. Cepat. Oke, let's go. Pemanah lagi. Ayo, Tatabert. Oke, let's go. Warna apa ini? Oke, tahan. Tahan. Oke, good job. Oke, biru lagi. Let's go. Please, ini ruangan terakhir, please. Warna apa nih? Sepertinya biru. Oke. Lanjut. Warna apa lagi? Oke, tahan. Come on. Ayo, cepat. No. Oke, good job. Ungu lagi. Oke, jangan terlalu jauh jaraknya. Nice. Warna apa di depan? Oh, sudah selesai. Wah. Apa yang terjadi? Harus banget ya jalannya di pojok-pojok kaki, bro. Wah. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Sepertinya mereka ini makan pankreas manusia kan, teman-teman kan? Apa tuh? Wah. Jumbo Joss. Awe, kabur. Jumbo Joss dan Ban-Ban. Apa yang terjadi? What? Oh, mereka bertarung, teman-teman. Oh no. Wey. Digeprek Ban-Ban iblisnya. Loh. Stinger Flynn. Jadi Pupanda bingung banget. Siapa yang baik, siapa yang jahat gitu loh. Wih, ditahan. Ditonjok. Buset. Di smackdown sama Jumbo Joss. Apa yang terjadi? Kenapa kalian malah lompat ke bawah? What? Bupana tidak mengerti, teman-teman. Find the kingdom, find the sheriff. Do not let the jester find you. Jester itu siapa? Oh, jadi kita pergi sama dia kah?
kita disuruh mencari kingdom, mencari sheriff, sheriff Toadster kan maksudnya kan? Dan jangan sampai Jester menemukan kita katanya. Dan kita ditemani sama si Opila Bert, anak ini teman-teman, juniornya. Lucu ya yang ini ya. Oke, apakah ini sudah selesai? Sepertinya sih kalau udah gini, udah ending ya teman-teman. Oke. Dan oke, sudah selesai teman-teman. Ternyata dengan ending yang sangat membingungkan ya, si Stinger Flynn, Jumbo Josh dan Ban-Ban malah bertarung ya. Jadi sebenarnya mereka ini saling bekerja sama atau ada kubu gitu teman-teman. Dan apakah Ban-Ban iblis itu sama dengan Ban-Ban yang membantu kita teman-teman ya? Kalau kalian tahu teori-teorinya dari game ini, coba tulis di komentar teman-teman ya. Seru banget sih teman-teman teka-teki di game ini dan ceritanya menarik ya. Jadi nanti sepertinya bakal ada Garden of Ban-Ban keempat lagi ya. Apakah nanti sudah tamat? Bupada juga nggak tahu ya. Nanti kita coba saksikan bersama-sama saja teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian juga subscribe ya. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye-bye.